Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di Driver Elite Plus. Oke, di video kali ini saya akan coba live on beat ya di hari Senin ini. Dan kemungkinan sih untuk orderan agak kurang ya, dikarenakan banyak yang libur, dikarenakan ada libur bersama ya, libur nasional ya. Mungkin ini ada pengaruhnya dengan libur Imlek kemarin ya. Jadi kira-kira apakah orderan untuk hari ini ramai lancar? Kalian bisa coba tulis di kolom komentar untuk di area kota kalian apabila di sana ordernya ramai lancar ya. Tapi di sini saya akan coba berusaha mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk kita semua ya. Dan di sini jam 6 saya baru mulai on beat ya. Jadi mudah-mudahan aja untuk hari ini ramai lancar ya. Dan di sini juga saya sudah update versi terbaru ya. Mungkin nanti akan saya tunjukkan juga kira-kira apa perubahan di aplikasi versi 1.33 ini ya. Semoga bisa memberikan dampak yang terbaik ya. Oke, langsung aja kita mencari orderan penglaris ya, karena saya belum mendapatkan penglaris. Jadi tetap terus ikutin live on beat ya. Let's go. Meanwhile. Oke, syukur alhamdulillah ini baru dapat penglaris ya. Jemputnya di Sindang Barang. Langsung aja kita jemput. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ambil arah Tenggara menuju Jalan Raya Cifor. Lalu belok kanan ke Jalan Raya Cifor. Oke, syukur alhamdulillah ini ngantarnya ke Stasiun Bogor ya. Langsung aja kita selesaikan supaya dapat orderan berikutnya ya. Mungkin dari sini saya akan coba ke arah Cimanggu ya. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Oke, okay, di tengah situasi orderan yang kurang, tambah lagi sekarang hari libur nasional ya, jadi ada sebagian anak sekolah yang libur, ada juga yang masuk ya, dan ada juga pekerja yang libur seperti PNS dan pegawai swasta lainnya. Kebanyakan sih ada yang masuk juga ya. Tapi mudah-mudahan untuk hari ini orderannya ramai lancar ya. Jadi sini saya menuju ke arah Cimanggu ya. Lewatnya ini jalan Cimanggu kecil ya. Oke, mungkin kita akan cari orderan berikutnya, mudah-mudahan lebih cepat dapat orderannya ya. Dan di sini saya akan menyebarkan untuk riwayat ordernya ke tempat lain ya. Tadi sih di stasiun kemungkinan ada juga ya untuk orderan. Tapi saya tidak menunggu dulu di situ ya. Saya akan coba sebar untuk pagi hari ya. Mungkin ini cara yang saya lakukan setiap hari ya, yaitu menyebar riwayat order ya. Oke, langsung aja kita menuju orderan berikutnya. Mudah-mudahan di sekitaran ini ya, sambil jalan, mudah-mudahan ada orderan yang masuk ya. Oke, let's go. Oke, sekarang saya coba nahan dulu di sekitaran ini ya, daerah Cimanggu Tentara Pelajar ya. Sini persisnya saya depan pom bensin ya, dan ruko-ruko ya. Oke, mudah-mudahan di sekitaran sini dapat ya. Kita gak boleh menyerah begitu aja ya, kita harus tetap semangat ya, demi mencari nafkah untuk keluarga ya. Oke, let's go. 2000 years later. Oke, syukur alhamdulillah ini baru dapat orderan lagi ya. Dijemputnya di Gang Pasama, daerah Tentara Pelajar ya, yang tadi saya lewatin ya. Oke, ngantarnya ini ke Jalan Ardio, ke Pasar Anyar nih ya. Oke, langsung aja kita let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini baru selesai nganterin ke Jalan Ardio, Gang Belimbing ya. Oke, mungkin dari sini saya akan coba ke arah alun-alun aja ya, sambil melewatin Stasiun Bogor, jalur Mayor Oking ya. Mudah-mudahan sepanjang jalan ini ada orderan yang masuk ya. Oke, let's go, kita menuju ke alun-alun. Oke, syukur alhamdulillah ini baru selesai nganterin ke Jalan Ardio, Gang Belimbing ya. Oke, mungkin dari sini saya akan coba ke arah alun-alun aja ya, sambil melewatin Stasiun Bogor, jalur Mayor Oking ya. Mudah-mudahan sepanjang jalan ini ada orderan yang masuk ya.
Oke, okay, let's go, kita menuju ke alun-alun. Oke, okay, di sini saya coba nunggu di alun-alun ya, di pintu 8 ya. Oke, okay, ini dia untuk kondisi suasana di alun-alun, agak sepi ya. Enggak seperti hari biasanya ya, pas jam kerja atau jam sekolah ya. Jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja ya. Tapi sini saya akan coba berusaha menunggu ya, mudah-mudahan di sini saya tunggu sekitar 10 menit atau 15 menit. Kalau nggak ada, berarti kita harus cari ke tempat lain ya, kita sebar lagi riwayat yang lain ya. Oke, okay, let's go, kita cari yang lain ya. Kita tunggu ya, let's go. Meanwhile. Oke, okay, syukur alhamdulillah ini dapat lagi orderan di area kota alun-alun ya. Jantarnya ke Pajajaran ya, langsung aja kita chat customer-nya terlebih dahulu ya buat konfirmasi. Oke. Okay. Siap, langsung aja kita berangkat. Let's go, let's go, let's go. Antar ini ke Pajajaran. Oke, okay, syukur alhamdulillah ini ngantarnya ke Pajajaran ya, dan saya sudah selesai mengantarkan. Mungkin di sini saya coba ke Jalan Kresna kali ya. Tapi lihat situasi dulu ya. Oke, okay, let's go. Jalan Perintis, oh di luhur. Nah, kok goret tuh dong. Ya, di tahun baik sih, tapi lumayan goret. Oke, alhamdulillah ini baru dapat orderan lagi. Ya, di Jalan Perintis ya. Oke, syukur alhamdulillah ini baru selesai nganterin ya, kecil but resident 1. Dan cuaca di kota Bogor hari ini agak mendung-mendung gimana gitu, dan sudah gerimis ya dari sepanjang jalan. Tapi mudah-mudahan hujannya tidak terlalu besar ya. Dan kita coba cari orderan berikutnya ya di sekitaran sini ya. Mungkin kita ke depan aja dulu ya. Oke, okay, let's go. Meanwhile. Oke, okay, syukur alhamdulillah ini baru dapat di sekitaran sekitaran Presiden 1 ya. Jadi sekarang kita jemput aja nganternya ke Kampung Jampang. Oh, Cadas Ngampar Sukaraja ya. Oke, langsung aja kita jemput. Let's go, let's go, let's go, let's go. Two thousand years later. Oke, syukur alhamdulillah ini baru selesai ngantar ke Holy ya, Kampung Jampang Cukang. Oke, langsung aja diselesaikan. Mudah-mudahan dari sini ada orderan ke arah ini ya, Bogor ya. Tapi kemana aja lah, kita bawa aja. Oke, mudah-mudahan dari sini ada ya. Ini The Holy, mungkin driver Bogor tahu ya. Sini saya akan coba. Sini sih dekatnya ke Sentul. Oke, pokoknya ikutin aja videonya ya. Let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini ada orderan masuk lagi. Jemputnya di SDN Cikeas ya. Dia ngantarnya ke Sinepolis Belpola. Oh, ke arah Sentul ini ya. Oke, langsung aja kita let's go ya, Babakan Madang. Let's go. Syukur alhamdulillah ini ngantarnya ke halte Belanova ya, depan Belanova. Oke, mungkin di sini saya akan balik lagi ke jalur yang tadi ya, ke arah Bogor Air Residen atau Pangeran Asem Kiri. Oke, langsung aja kita let's go menuju ke sana. Oke, ini dia jalurnya, jalur daerah Babakan Madang sih ya. Cuman untuk posisinya itu ya, di bawah ini kalian bisa lihat ya, ada tol. Jalan tol yang tadi sebelum jalur sini. Oke, ini dia untuk jalur tol Sentul ya, area Sentul. Mungkin saya akan balik ke jalur yang tadi ya, yang dapat orderan ini ya. Oke, let's go. Ini sih
Lewatnya lewat Masjid Ajikra ya, tadi saya putar lewat situ tuh. Emang sih jalannya agak kurang bagus, tapi kita harus tetap hati-hati juga ya jalannya, karena kondisi jalan. Ini lewat sih Masjid Ajikra Sentul, kalian bisa lihat ya untuk pelangnya. Dan ini untuk jalannya sih ya agak curam juga ya, kita harus tetap berhati-hati ya. Mudah-mudahan untuk korban hari ini untuk kita semua ramai lancar ya. Dan buat yang lagi terapi tetap semangat ya, jangan menyerah ya. Mungkin nanti ada waktunya ya. Paling untuk terapi itu ya tergantung sih ya, permasalahan dari entah dari cancelan atau dari libur ininya ya, on beatnya ya. Jadi untuk dapat banyak itu kita harus butuh proses. Kemudian apa ya, ya kita harus tetap berusaha lah dan berdoa ya. Kalau kita berdoa doang nggak usaha, kita nggak bakal dapat hasil yang terbaik ya. Oke, langsung aja kita menuju ke daerah Pangeran Asogiri. Let's go. 2000 years later. Oke, syukur alhamdulillah ini baru dapat ya. Mohon maaf kalau saya langsung lompat ke sore hari ya. Ini jemputnya di Golep ya. Nganternya ke Loader bareng siang. Oke, langsung aja kita jemput. Let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini baru selesai nganterin, dia langsung ganti pembayaran ya. Oke, langsung aja kita cari orderan berikutnya. Let's go. Oke, syukur alhamdulillah ini baru dapat lagi ya, dijemputnya di Bogor Light Running ya. Sekarang kita chat dulu nganternya kemana nih ya. Oke, nganternya ke Ekalos luar biasa, mudah-mudahan macetnya gak terlalu parah ya. Oke, let's go. Ini oke, syukur alhamdulillah ini baru selesai nganterin ke Ekalos ya. Mungkin dari sini saya akan coba arahkan ke stasiun aja deh. Mudah-mudahan dapat orderan baru pulang ya. Oke, itu dia untuk live on beat hari ini ya. Jadi tadi saya hanya nge-record beberapa orderan aja ya, dikarenakan ini ya ada kendala ya, terutama untuk alam itu di area Kota Bogor tadi mengalami hujan yang cukup lumayan ya, itu hampir 1 jam ya, dan ada yang gerimis-gerimis itu, tapi kalau lama-kelamaan pasti bakal basah ya. Jadi di situ saya memutuskan untuk screen recorder ya untuk orderan yang masuk ya. Tapi kalian bisa lihat ya untuk orderan hari ini, syukur alhamdulillah. Biarpun orderan hari ini dibilangnya cukup lumayan, dikarenakan banyak yang libur ya, karena seperti ada sekolah yang masih libur ya, libur nasional ya. Dan juga ada pegawai PNS itu juga ada yang libur ya. Jadi syukur alhamdulillah ya untuk orderan hari ini saya dikasih orderan yang cukup lumayan ya, ada trek jauh berapa ya, ada dua apa berapa gitu ya. Itu syukur alhamdulillah, dan selebihnya itu harganya harga menengah dan harga pendek ya. Ada satu masalah lagi ya, yang tadi saya mendapatkan customer pas kondisi cuacanya itu lagi hujan ya, dan customer tersebut memesan di titik tersebut, kemudian dia
pindah di tempat yang lain ya, karena saya sebut aja dia apa titiknya dipindah ke alun-alun. Jadi pas di alun-alun itu saya sudah ada di alun-alun, tapi posisi customer itu tidak memberikan yang jelas ya untuk ini ya. Dan saya juga udah mengirimkan foto posisi saya ya. Saya lebih mendekat lagi ya dari alun-alun sebagai patokan aja. Tapi customer tetap Salam driver.